Halo friends. Kali ini kita sedang mengunjungi Go Gudawang yang berlokasi di Desa Argapura, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dari Kota Bogor, kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan loh friends. Gua ini masih menyimpan berbagai misteri walaupun lokasi ini sudah dijadikan sebagai kota wisata. First impression kita waktu memasuki kawasan objek wisata ini tuh ragu-ragu loh. Vibes-nya tuh sangat misterius gitu. Iya, benar banget loh. Sehingga jiwa kita tuh tertantang untuk menelusuri lebih dalam. Dan ternyata gak semenakutkan itu loh, friends. Ini dia lokasinya. Langsung aja yuk, kita masuk. FYI, di Goa Gudawang ada 3 goa yang dikelola. Nah, salah satunya yaitu Goa Simenteng. Goa Simenteng terlihat begitu unik di bagian luar, di mana mulut goa tersebut seperti arca kuno yang diukir menyerupai seekor harimau. Goa ini memiliki kedalaman 4 meter dengan panjang 250 meter. Dengan batuan stalagmit yang akan menjadikan petualangan ini semakin menantang. Konon katanya, Gudawang berasal dari kata kuda lawang atau bentuk ekor kuda yang dikepang. Warga sekitar percaya tempat ini kerap dikunjungi pendekar tanah Pasundan untuk bersemedi menimba ilmu kanuragan yang setelah ini tersebar di tanah Pasundan. Tapi ada juga loh warga sekitar yang percaya bahwa gua ini adalah tempat persembunyian warga setempat dari serangan penjajah. Masih banyak loh mitos-mitos di tempat ini. Namanya juga bangunan bersejarah, pasti memiliki ceritanya masing-masing, bukan? Terdapat juga beberapa fasilitas yang disediakan loh, seperti perlengkapan masuk goa, area bermain anak, gazebo, hingga jasa pemandu goa. Nah, lokasi wisata ini cocok banget untuk kalian yang suka petualangan. See you friends! Thank you for watching! Bye-bye!